Lan wedhus iku sing dikontesno kudu menungso. Iku wedhus sak mono akeh kok munine embek padha kabeh. Iku berarti satu marga. Satu marga nunggu. Ya iya to, Cak. Marga wedhus. Iya. Iku lek ndelok awakmu kan sing liputan nang ngono. Heeh. Aku iso tong critano aku. Iku nok kono iku ono apa? Apakah itu nanti akan dijadikan event tahunan? Nah, iki kan dalam rangka apa memperingati hari jadi Kabupaten Jember to, Cak. Nah, otomatis yo ngadakno koyo ngono apa maneh kan angka Covid iki wis mulai mudhun ngono lho. Winginane kan sisan yo iku apa disupport ambek Dinas Peternakan Kabupaten Jember ngono lho. Yo dikarepno iku wong-wong sing duwe ternak iku mau yo iso apa yo tetep semangat terus mari ngono iso ngerumat weduse dengan makane benar. Kok tak delok weduse yo sehat-sehat yo. Iya, koyo aku. Iya. Aku ya wis bayanganku iki kowe melok kontes ya aku ngene mesti menang iki. Heh ngawur ae. Nek aku iki menungso udu edus kok. Ing apa omong-omong masalah bolak-balik dhewe meh setahun dua tahun ya apa? Ngomong tentang Covid. Iya. Mari ngono akhir-akhir iki kita selalu ngomong vaksin. Iya. Sampeyan tak andani wong. Vaksin iku gak cuma gawe menungso. Betul. Kewane lho manut dikongkon vaksin. Iki lho beritane. Bisa untuk membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh pada hewan, Fando Community bekerja sama dengan Gudugo dan juga Hula Pet Care Jember mengadakan diet vaksinasi kepada hewan untuk mencegah berbagai macam virus dan bakteri. Nah, dalam pelaksanaan diet vaksinasi ini juga diadakan vaksinasi untuk mencegah coronavirus pada hewan. Berikut informasi selengkapnya. Vaksinasi kanggo kewan ingon-ingonan digelar nang pet shop Godogo nang Dalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember. Puluhan kewan ingon-ingonan jenis asu meloi vaksinasi iki. Sak liyane vaksin kanggo kekebalan tubuh cekne gak gampang kena virus, peserta sing teko yo oleh vaksin rabies gratis. Masih butuhno perhatian ekstra polai tingkah lakune kewan, tapi acara vaksinasi iki lancar. Malah ono pisan peserta sing teko luar kota. Vaksinasi nang kewan iki penting kanggo kesehatane kewan ingon-ingonan. Apa maneh nang suasana pandemi ambek cuaca sing adem koyok saiki. Akeh kewan ingon-ingonan sing kena penyakit utawa virus. Ini kan ada virus-virus yang memang mematikan buat mereka kayak gitu. Jadi kenapa saya rasa setiap dokter pasti akan menyarankan untuk melakukan vaksinasi dasar ini sebagai bentuk perawatan dasar dan pencegahannya. Ini apa vaksin yang itu? Ada banyak penyakitnya di dalamnya. Ada distemper, parvovirus, hepatitis, leptospira, sama corona yang terakhir. Ada beberapa penyakit yang zoonosis bisa berular dari hewan ke manusia. Ada yang enggak. Prosedurnya gimana vaksin hewan? Vaksin hewan, yang pertama harus cukup umur yang pasti. Paling cepat itu di vaksin 8 bulan, 6 sampai 8 minggu. Terus yang kedua dia harus sehat, nggak ada keluhan apapun. Pun ada keluhan-keluhan yang minor sih, nanti berdasarkan pertimbangan dokter hewan ya. Oke, sebelum divaksin sebaiknya dicek dulu ke dokter hewan. Nah, pemirsa ini tadi salah satu hewan yang sudah divaksin, semoga dia tetap sehat, terhindar dari berbagai macam virus dan juga bisa membentuk kekebalan tubuh kepada hewan-hewan yang saat ini sudah melakukan vaksinasi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk gunakan masker serta sukseskan program vaksinasi COVID-19. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Dengan Santari, Yudis Adi melaporkan. Yeay!